Sebanyak 21 warga Kota Jambi diduga menjadi korban investasi bodong dengan total sebanyak 34 unit popil yang belum lunas tak kunjung kembali. Korban yang dinominasi anak muda yang diawali bertemu dengan pelaku berinisial AU, berkisar 37 tahun, yang dikenal dari teman-teman. Diduga menjadi korban investasi bodong sebanyak 21 warga Kota Jambi, Jumat 1 Desember 2023 mendatangi Mapolda Jambi untuk melaporkan kasus penipuan investasi bodong yang dialaminya dengan modus investasi penyewaan mobil, total ada 34 unit mobil yang belum lunas milik warga tidak kunjung kembali. Beni Ariveriadi, kuasa hukum 21 korban mengatakan, pelaku merayu para korban untuk mengajukan kredit mobil untuk diinvestasikan dengan skema penyewaan. Iming-imingnya, angsuran mobil itu ditanggung oleh pelaku dan para korban akan mendapatkan bonus Rp 2 juta rupiah per bulan. Dikarenakan mobil-mobil ini akan disewakan ke perusahaan-perusahaan. Para korban yang terjebak dengan perkataan pelaku kemudian mengajukan kredit mobil, mulai dari Pajero, Expander, Innova, dan sebagainya. Bahkan salah satu korban yang menginvestasikan keempat unit mobil namun usai mobil ini sampai di rumah, kendaraan tersebut langsung diserahkan ke pelaku beserta surat kendaraannya. Beni menambahkan kerugian korban bervariasi, bahkan harus mengangsur 4 mobil hingga 20 juta rupiah. Awalnya angsuran dan investasi yang dijanjikan berjalan lancar hingga tiga bulan. Para korban yang curiga sempat menanyakan perusahaan penyewaan mobil yang disebut pelaku. Namun pelaku terus menenangkan korban Hingga akhirnya, pria yang mengaku tinggal di Mayang Mangurai, Kota Jambi ini, menghilang dari jangkauan korban beserta 34 mobil tersebut. Sedangkan angsuran mobil tersebut tetap harus dilanjutkan. Kita mau melaporkan ke seorang yang melakukan tipu gelap terhadap uh, 21 orang klien kami ini dengan nominal jumlahnya ada 34 unit mobil yang saat ini tidak tahu keberadaannya di mana. Setiap ditanya kepada si pelaku ini aman itu itu kan terjago tak kalian tanya, tanya tapi kan mereka ini harus tetap mengangsur mobil setiap bulannya yang nominalnya cukup lumayan ada satu orang itu lima mobil angsurannya itu kira-kira ya di atas 20 juta ada yang 14 juta macam-macam sementara penghasilan mereka setiap bulan tidak sampai untuk untuk mengcover itu. Makanya kita membuat surat laporan ini tujuannya laporan ini untuk bagaimana nanti hasil laporan ini kita mempending tagihan ke dan juga ingin uh, memenjarakan pelakunya. Torik, Cek TV melaporkan.